Kalau orang itu berpuasa, waktu dia berbuka, ada orang menemankan dia sama-sama berbuka. Contoh, pada bulan Ramadan, kita semua berpuasa, isteri kita tak berpuasa. Dia tak berpuasa, ABC, Allah Ta'ala bagi cuti. Jangan salah faham, kadang-kadang perempuan 50-an pun ada yang masih lagi cuti puasa. Tak puasa ya. Jangan kita kata, ini tak puasa. Tak puasa kan? Tapi tengok ini. Tak kena. Anak-anak kita kan? Dia tak puasa. Sesuruh dia macam begini. Tak puasa kan? Macam begini. Yang kacau apa nama tak puasa. Itu tak jadi. Tak kena. Tak kena. Maka biarlah orang-orang yang berpuasa, kalau tak berpuasa ni berbuka bersama kita. Mudah-mudahan para malaikat akan mendoakan kita sehingga kita selesai berbuka puasa. Jadi masa waktu yang waktu berlangsung, kita bila lalu kepada azan insya dari malaikat dan kita akan sambung sekian insya. Allah
أما الصائم إذا أكل عنده لم تزل تصلي عليه الملائكة حتى يفرغ من طعامه. ربما قال صلى الله عليه وسلم ini orang berpuasa dari orang yang buka di sampingnya, maka mereka sentiasa mendoakannya sehingga dia selesai makan. Jadi orang berpuasa ni ada orang yang buka bersama dia, tapi orang tak puasa. Contoh macam isteri kita, anak-anak kita kan, waktu bulan Ramadan, biarlah mereka ni bersama dengan kita berbuka walaupun mereka itu sebenarnya tidak berpuasa. Jadi ya, sebab kalau itulah yang berlaku senario ya, kalau kalau keadaan yang begitu, maka malaikat akan mendoakan kita yang berpuasa sampai habis selesai buka. Kalau katalah misalnya katalah kita nampak ada jiran kita, kita buat banyak berpuasa di perkarangan masjid, di perkarangan masjid, bukan dalam masjid, di perkarangan. Dia sebut di perkarangan itu kita buat kemah lah. Jadi kebetulan pula kita berjiran, berjiran sebelah masjid ni ada rumah orang pesta. Ajaklah dia sekali. Mudah-mudahan dengan kita mengajak mereka itu berpuasa bersama kita, berada dalam masjid berpuasa bersama kita, mudah-mudahan hati mereka akan lembut, hati mereka akan tertarik melihat keindahan ajaran ajaran Islam. Bahawa Islam ini ya, masih ada ruang-ruang untuk kita melakukan kebaikan sesama manusia, walaupun mereka tak boleh memasuki rumah ibadah kita, tetapi mereka boleh bersama-sama dengan kita dalam majlis berbuka puasa. Boleh. Tapi kalau buat dalam masjid tak boleh. Kalau buat di perkarangan masjid, aku rasa lain. Di perkarangan masjid macam pak lord terus pula ada terus terus ni pula turun nak tutup pun toke-toke ni pekan air kuning ajak persatuan peniaga Cina air kuning ajaklah dia datang sekali untuk berbuka berbuka puasa walaupun macam kami lah, kami buat majlis berbuka puasa PDRM Contingent Perak, kita jemput ketua-ketua jabatan, ketua-ketua polis daerah yang tidak beragama Islam, kita jemput nak makan pun